Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan seorang suami adalah ketika bisa beribadah tahajud bareng istrinya. Dan alhamdulillah sekarang ini meskipun belum dilangitkan di luar ya, tapi di sini jadi bahagia banget. Kita sebagai suami harus memberikan contoh yang baik pada keluarga kita dan anak kita sehingga mereka dengan suara lah bisa mengikuti dan menerima kondisi. Dan insya Allah setiap masalah pasti diberikan jalan keluarnya ketika kita cek istiqomah tadi seperti ini. Ini saya mau lagi di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.